Selanjutnya, yakni penyematan jaket SEA Games dan pemberian bola kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Disilakan kepada Bapak Dr. K.H. Abdullah Dalawi Serkasi yang akan diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga kepada pengasuh Pondok Pesantren. Disilakan. Iya, kita kasih aplaus kepada beliau berdua. Merupakan putra daerah Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan yang telah sudi untuk memberikan jaket Asian Games 2018 kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah sekaligus pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah. Dilanjutkan dengan peletakan batu pertama gedung mini sport center Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah, dan mohon diikuti dan disaksikan oleh para tamu kehormatan. Kepada yang bertugas disilakan. Sebuah bentuk penghargaan akan diberikan kepada salah satu dosen Stamidia, Bapak Zen, Magister Pendidikan Islam. Disilakan selanjutnya untuk peletakan batu pertama, mohon didampingi oleh para tamu kehormatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah. Bapak Ibu hadirin, para undangan, para calon wisudawan wisudawati adalah menjadi saksi bersama atas lahirnya putra daerah Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, berkiprah di kancah politik Republik Indonesia dan dipercaya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk peletakan batu pertama gedung mini sport center Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah. Kita doakan bersama, mudah-mudahan menjadi berkah dan sesuai apa yang kita harapkan dan seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you.
diaturkan kepada Bapak Menteri berkenan foto bersama para dosen Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah. Karena Bapak Menteri adalah kebanggaan kita bersama para pengabdi-pengabdi pendidikan di Kecamatan Konak.